mantap. Halo guys, kita coba guys dulu guys. Sudah masak ini guys. Aduh. Itu guys, di atas masak juga guys. Ini rasanya tuh lumayan gurih sekali guys. Lain kali kita bakar ayam guys. Cuy, bawaannya boleh. Kalau seandainya saya punya, saya bawa dari rumah. Banyak punya guys. Apa? Ayam kampung super itu. Tulangnya guys, hancur guys. Jadi saya lihat kelemahan kapal sudah banyak sekali ya. Setiap hari. Saya kerja setiap hari. Jadi kalau pas bawa pancing itu, es habis kita pergi. Masa sering habis? Kalau kapal memang ramai tuh. Kapal memang ramai tuh jam 1, jam 2, jam 3. Cepat ya. Cepat. Ikan tadi guys, untuk rencana bikin umpan guys. Kalau biasanya kan karena ikan tidak makan kita hajar guys. Berdua ini. Umpan 5 kilo guys, habis guys. Dibakar guys. Dibakar gara-gara enggak ada yang makan. Mantap bosku. Ini sudah kering betul ini. Kenapa kita bilang umpan? Bilang hasil boleh. Kalau yang nonton orang Timika ketawa-ketawa ya. Biar dicontoh. Inilah guys yang harus kalian lakukan kalau mancing di tengah hutan terus tidak bawa bekal guys. Perut rasa keroncongan guys. Bunyi-bunyi dakdikduk guys, lapar guys. Untung bawa air guys, kalau tidak guys mamai. Bisa-bisa minum air hasin guys. Sampai terlupa guys, saking mantapnya apinya guys. Yang mau tahu spot ini guys, komen-komen lah di bawah guys. Nanti saya antar guys. Panas guys. Barang-barang itu saya bisa kemana-mana guys. Ada yang bikin gak enaknya apa? Lepas sakit juga guys. Nah, itu memang sih. Satu lepas sakit guys, terus nomor dua kita dapat uang habis guys kalau tidak menikah guys, betul. Saya saja penghasilan dari YouTube itu guys per bulan 50 juta guys, habis guys, ludes. Mungkin orang-orang bilang belum dapat gaji. Apa yang mau makan guys? Beracun guys. Ingat tulang guys, habis guys. Kelaparan guys.
salah paham guys. Ini kelaparan guys, karena dari pagi tidak makan nih guys. Teman dia curang guys, dia bawa nasi tidak bilang-bilang guys. Coba di atas bilang kak. Hah? Coba tadi pas di atas bilang bawa nasi kak. Thank you.